Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, mendapati warga desa Taman Sari yang tengah memanen siwalan, anggota TNI dengan keramahannya membantu memanen siwalan di lokasi sasaran TMMD. Dalam rangka menggali potensi desa Taman Sari, program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota TNI temui salah seorang warga desa Taman Sari sedang memanen siwalan di lokasi sasaran TMMD. Memiliki rasa penasaran bagaimana susah mudahnya memanen siwalan dengan tingginya pohon, Sersan 2 Subakir, anggota TNI Kodim 0718 Pati, memberanikan dirinya untuk membantu memanen siwalan. Selain itu, Sersan 2 Subakir juga sharing bersama warga tentang tumbuhan siwalan, jangka waktu panen, dan cara pemasarannya. Kita sedang anjang sana dan kita mencari apa yang perlu bisa digali di apa potensinya di desa sini. Kebetulan kita lewat di tempat panen siwalan. Kita coba membantu bapaknya. Untuk mempermudah panen tersebut, soalnya kan resikonya juga cukup tinggi, Pak, panen ini. Sersan 2 Subakir mengaku senang dapat turut membantu memanen siwalan sehingga dia memiliki pengalaman tentang tanaman siwalan. Tim Liputan, Cahaya TV.